Panas, people, panas, panas, ha? Apa cerita ni? Heboh-heboh kecoh-kecoh sangat dalam media sosial ni, people, pasal Cik Ta ni. Betul ke tak betul, tak tahu lagi. Sahih ke tak sahih, belum tahu. Tapi dah disajikan di portal-portal. Berita tentang kediaman Cik Ta disita dan diserbu oleh pihak MARA. Ha, tak tahu lagi ni betul ke tak betul ni. Tapi dah gebang merata-rata dah ni. Ha, sampaikan mungkin Cik Ta pun macam tak tahu nak jawab apa kalau wartawan-wartawan dah mula tanya kan. Meh-meh lah kita tengok apalah sebenarnya cerita yang sebenar-benarnya ni. Beberapa barangan peribadi milik pelakon dan usahawan Rosita Cik Wan bernilai hampir RM100,000 Malaysia disita oleh pihak mahkamah pada serbuan dijalankan oleh Majlis Amanah Raya MARA. Jumlah hutang pelakon itu dipercayai menghampiri RM1 juta Malaysia. Menurut peguam yang enggan namanya didedahkan, pihaknya turut menyerahkan verik kepada ibu Rosita berikutan pelakon itu tidak berada di rumahnya. Hari ini kita serahkan verik buat penilaian harga barang dan penyitaan. Ini kehadiran kali kedua ke rumah Rosita itu, kata peguam people. Jadi tak payahlah kita campur benda ni dah masuk mahkamah agaknya ya. Sampai berpeguam-peguam bagai ni, maksudnya dah campur tangan undang-undang lah. Orang luar tu janganlah melebih-lebih nak mengata itu ini. Kita tunggu saja keputusan di mahkamah ya. Mungkin Cik Ta pun tengah serapuk jugalah dengan isu ni sekarang. So, bagilah dia ruang untuk bercerita perkara yang sebenar selepas ni. So, tunggu. Wait and see, people. Kami pernah hadir kali pertama bulan lalu tetapi tidak mendapat kerjasama. Jadi, kali ini kami dapat perintah mahkamah untuk masuk. Nilai anggaran barang rumah tidak sampai RM100,000 Malaysia dan kebanyakannya adalah barangan peribadi, katanya. Turut mewakili Majlis Amanah Rakyat MARA, peguam tersebut turut memaklumkan pihaknya juga sedang menunggu arahan seterusnya daripada pihak mahkamah untuk menjalankan lelongan. Menurutnya, ia dijangka akan berlaku dalam masa 2 minggu lagi. Justru proses rundingan selepas ini perlu melalui mahkamah. Buat masa ini, kami tunggu arahan selanjutnya untuk proses lelongan. Kalau ada rundingan selepas ini, semuanya melalui proses mahkamah. Tarikh lelongan sudah ada tetapi kami tunggu surat selanjutnya daripada mahkamah. Sementara itu, anak sulung Rosita iaitu Amar Afendi yang ditemui di pekarangan rumah enggan memberi sebarang komen berhubung serbuan tersebut. MARA bersama peguam dan wakil mahkamah melakukan serbuan ke kediaman Rosita yang terletak di Kota Damansara selepas pelakon itu gagal melunaskan pinjaman bernilai hampir RM1 juta. Bagaimanapun, Rosita dan pengurusnya masih mendiamkan diri apabila dihubungi berita harian untuk mendapatkan komen lanjut. Jika empunya diri mendiamkan diri, people-people ni janganlah sibuk-sibuk kan nak menambah-nambah perisa. So, kita tunggulah. Bukan apa, people. Takut tersalah komen, tersalah posting, tersalah memfitnah. Nanti kena saman pula. Tak pasal-pasal people-people ni pula kena membayar dengan Cik Ta tu. Ingat ya, pesan I ni ya.